Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus Suburjaya yang menggunakan bodi Jetbus 5. Nah, untuk modnya seperti biasa dari ASK FM, dan untuk liverinya ini satu pack ya dengan modnya teman-teman. Jadi sudah free livery ya untuk modnya ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan busit ori ya. Jadi bila nanti terdapat banyak maupun bug di interior kotor, itu mohon maaf ya teman-teman, karena saya tidak memasang mod ini ya, mod OBB atau code name ya. Jadi ini full ori teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan take off dari terminal Cirebon. Nanti kita akan menuju ke ini ya, ke Jakarta. Ini sebenarnya untuk map-nya itu belum saya download semuanya. Jadi ini masih map yang kecil-kecil aja, atau map yang ori ya, atau bawaan. Sehingga untuk pilihan map-nya ya masih sedikit teman-teman. Jadi belum saya download semua ya. Karena untuk busit yang kemarin itu nggak sempat saya backup karena ini ya, untuk device yang ini tuh habis reset pabrik teman-teman. Jadi untuk datanya itu kebanyakan hilang ya, karena tidak saya backup teman-teman. Oke, kita cek ya. Oh, ternyata masih 100% ya. Nah, seperti ini untuk bagian interiornya. Nanti apakah kotor kita cek ya, karena ini kan belum di update ya ke busit versi yang terbaru ya. Semoga aja itu fitur dari adanya opsi atau pilihan anti kotor itu bisa diaktifkan maupun tidak diaktifkan, itu ada ya, biar mod seperti ini yang mungkin nggak ada update-annya, Project Bus 5 itu kabarnya ada ya, itu masih enak dipakai ya tanpa adanya bug kotor di interior teman-teman. Jadi biar masih nyaman lah dipakai, dan juga nggak terlalu ini teman-teman, jika ada update-an itu tidak menyusahkan dari modernya ya. Jadi kalau satu unit sih nggak masalah ya, namun kalau unitnya itu banyak, wah itu bakalan repot banget ya. Apalagi Jetbus 5 dari ASK FM ini kan ya apa ya, request ya atau custom gitu ya, sehingga perlu diupdate satu persatu, itu kan bakalan lama sekali ya. Tapi kurang tahu juga apakah nanti update-nya itu bakalan rilisnya unit banyak seperti dulu, tinggal memilih berapa unit gitu ya, atau model lama yang sesuai requester itu dibikin ini ya, dibikin atau diupdate ulang ya menjadi versi yang terbaru. Itu saya kurang tahu ya. Dan untuk fitur yang saya bilang tadi itu maksudnya itu bukan ini ya, menghilangkan dari fitur kotor dan juga penyok ya. Jadi tidak menghilangkan, namun cuma ada opsi ya. Jadi biar player itu bisa menentukan gitu ya, antara pengen penyok yang mulus-mulus banget atau yang ini realistis gitu ya. Kalau realistis kan ya teman-teman ya suka lah ya, siapa sih nggak yang suka gitu ya. Namun kalau realistisnya itu kayak ada bahkan ya kurang enak ya, atau istilahnya kurang nyaman gitu ya. Jadi perlu adanya opsi gitu ya, biar player ini nyaman gitu ya menggunakan mod. Karena mod seperti XJDSR2 terus
Avante yang lama, yang bukan H9 facelift ya, itu pastinya ini ya, sebenarnya masih keren, namun entah dapat update atau tidaknya itu kan ya tergantung dari author ya. Jadi player itu nggak bisa mengendalikan daripada itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Aduh, nabrak dong. Sebentar, kita mundur dulu ya. Nabrak teman-teman. Wah, parah banget dong. Wah iya, ini parah ini. Aduh, loh, oke. Wah, kayak gini kan gak enak banget ya, penyok gitu. Mungkin ada yang suka dan juga ada yang enggak gitu ya, fitur penyok seperti ini. Namun kalau saya sih sukanya itu yang clean ya, biar nyaman aja gitu ya buat dipakai. Dan kita lihat apakah nanti interiornya kotor. Supaya lebih jelas, kita nyalakan dari lampu interior ya. Kita cek. Ya tipis-tipis lah ya mungkin. Karena saya juga tidak memasang dari korden yang mati kotor. Ini kalau ada running sun ini bakalan keren banget ya. Namun di busit ini mungkin ini ya, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada ini semacam running tag atau yang sen ngalir gitu ya, terutama di mod, karena bisa teman-teman lihat sendiri ya, ketika kalian itu di SPBU itu terdapat semacam running tag-nya gitu ya. Nah kemungkinan nanti bakalan ada nanti. Tapi entah modelnya seperti apa kita belum tahu ya. Yang pasti tunggu informasi resmi dari channel YouTube-nya Maleo teman-teman. Duh, ini kenapa ini? Loh, padahal kita nggak nabrak ya. Wah, ya seperti inilah yang kurang saya suka ya dari traffic busit itu. Dikit-dikit itu bikin macet teman-teman, jadi kurang nyaman ya. Ya semoga aja bug seperti itu, ya bukan bug juga sih ya. Fitur seperti itu diubah aja gitu. Misal macetnya itu nggak terlalu lama, terus trafiknya itu bisa jalan lagi gitu ya. Karena ya mau gimana lagi ya kalau trafiknya berhenti terus bikin macet kan ya repot juga. Jadi nanti katanya smart traffic, bisa dibilang tidak smart traffic malah ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja dan mohon maaf jika video ini agak random ya. Jadi ya seperti inilah unitnya yang sudah penyok karena saya tidak memasang dari code name. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya berpikir dan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.